semua, bertemu lagi dengan saya Mbak Cepi di Pagar Empat Channel. Wabah ulat bulu mulai meresahkan pegawai yang bertugas di perkantoran pemerintah kota Pagarang. Berikut liputannya. Tidak hanya merayap di bagian dinding bangunan, juga di lantai hingga sejumlah pas pot bunga. Tak sedikit juga dari ulat bulu ini mati berserakan di lantai. Sudah hampir satu pekan terakhir, keberadaan ulat bulu berwarna kekuningan itu telah memasuki halaman kantor. Kondisi ini tentu saja membuat kita merasa kurang nyaman dan merinding, ujar Angga, seorang petugas jaga di salah satu perkantoran pemerintah kota Pagar Alam. Mbak Cepi, Pagar Alam Post Channel.